Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel Nizam Herbal. Kali ini kita akan mereview sebuah produk yang bagus untuk perawatan kaki. Produk itu adalah Tumitku. Nah, Tumitku ini merupakan obat oles yang berkhasiat untuk mengobati kaki yang kapalan atau pecah-pecah. Jadi Tumitku ini mengandung komposisi bahan-bahan herbal seperti kencur, kemudian daun sirih, dan lain sebagainya yang berguna untuk menghaluskan kulit kaki yang kasar, menghilangkan kapalan dan kaki pecah-pecah. Dalam satu botol Tumitku ini berisi 30 ml. Khasiat secara umum yaitu membantu kebersihan bagian telapak kaki dan tumit. Hal-hal yang diperhatikan sebelum menggunakan Tumitku yaitu produk ini harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian produk ini tidak untuk diminum. Dan bila mengenai mata atau kulit lainnya, segera cuci dengan air bersih. Kemudian simpan Tumitku di bawah suhu 30 derajat Celcius dan terlindung dari sinar matahari langsung. Selain manfaat umum yang dapat membantu kebersihan bagian telapak kaki dan tumit, ada manfaat lain dari Tumitku obat oles untuk kaki ini, yaitu Tumitku ini dapat menghaluskan kulit kaki yang kasar-kasar, kemudian dapat melembutkan kulit kaki yang pecah-pecah, menghindari dehidrasi pada kulit tumit yang kering, dan atasi kapalan secara tepat, kemudian membuat tumit kaki kembali mulus seperti sedia kala. Nah, Tumitku ini juga berkhasiat untuk mengurangi aroma tak sedap pada kaki. Jadi kalau kaki Anda yang sering bau setelah menggunakan kaos kaki, Tumitku ini bisa jadi solusinya. Dan Tumitku ini juga aman untuk dipakai karena telah mendapatkan izin legalitas dari Badan POM. Setelah kita melihat kemasan box dari Tumitku ini, kita akan langsung membuka kemasan bagian dalam. Ternyata di bagian atas kemasan ini juga di dalamnya ini juga disertakan kapas. Nah, ini dia kemasan botol dari Tumitku. Kemudian ada apa lagi ya? Oh, ini semacam brosur. Nah, oh ini juga ada spatula yang digunakan untuk mengoleskan cairan Tumitku ini serta membersihkan kerak-kerak pada tumit yang pecah-pecah. Tumitku punya berbagai keunggulan. Di antaranya, Tumitku ternyata tidak hanya bisa digunakan untuk kulit kapalan yang terdapat di telapak kaki saja. Tumitku juga dapat dipergunakan untuk mengatasi kaki pecah-pecah dan juga kutu air. Keunggulan yang kedua yaitu proses penyembuhan yang singkat, hanya 10 hingga 15 menit saja. Keunggulan yang ketiga yaitu harga Tumitku ini relatif lebih murah dari obat kapalan atau obat kaki pecah-pecah lainnya. Jadi, Anda dipastikan lebih hemat jika menggunakan Tumitku ini. Untuk cara pemakaian, yang pertama yaitu tuangkan beberapa tetes minyak oles Tumitku ke dalam kapas, lalu tempelkan ke bagian kulit kasar ataupun kulit yang pecah-pecah. Nah, selanjutnya kita tunggu 10 hingga 15 menit. Setelah 15 menit, ambil kapas tersebut dan lekas kelupas dengan alat yang sudah tersedia di dus kemasan Tumitku hingga bersih. Nah, kemudian kita kerok gini. Setelah bersih, selanjutnya basuh menggunakan air bersih dengan teknik bisa diulang 2-3 kali sampai kulit kasar dan kulit kapalan sudah tidak ada lagi dan berubah menjadi kulit yang halus dan indah. Bagi Anda yang mempunyai masalah seperti kaki kapalan, tumit pecah-pecah, atau kutu air pada kaki, gunakan Tumitku untuk mengatasi masalah pada kaki Anda. Oke teman-teman, cukup sekian review kita kali ini. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.